Wow. 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10. Ya cukup. Jalanku masih panjang. Garis akhir yang kupandang. Oke, Wais, bisa kiri kanan coy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bentar lagi sampai, nak. Jumpa lagi bersama saya, Ayah Bunda, di channel yang membahas seputar autism. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sensori integrasi ya. Yang saya rasakan sensori integrasi itu sangat erat sekali hubungannya dengan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, Ayah Bunda. Saya pribadi memahami sensori integrasi ini dengan mensimpelkan istilah ya Bunda ya. Pokoknya semua kegiatan yang ada aturan, semua permainan yang ada aturan itu merupakan sensori integrasi. Jadi sensori integrasi bisa dilakuin di mana aja dong? Di rumah pasti bisa tentunya. Syarat melakukan sensori integrasi itu yang pasti itu keamanan yang terutama, Ayah Bunda. Situasi, kondisi, pandangan, dan jangkauan kita harus pasti nih. Agar anak ini tidak terluka seperti itu. Saya manusia biasa juga, terkadang ananda saya itu ya terluka juga, kepalanya terbentur, tangannya terluka, jatuh dari sepeda. Tapi selagi yang namanya belajar ya itu sih gak masalah buat kami. Embernya bawa kamar mandi sana. Teori sepertinya nggak begitu berguna, Ayah Bunda ya, tanpa kita sempurnakan dengan praktek. Buat Ayah Bunda yang ingin melakukan sensori integrasi di rumah, ya saya rasa lebih banyak fasilitas Ayah Bunda di rumah untuk melakukan sensori integrasi. Taruh yang rapi. Taruh yang rapi, taruh samping galon itu, nah. Nah, pintar, mantap. Iya. Kegiatan pagi sama ya, Ayah Bunda ya. Kita naik, ngegantung, loncat, seperti itu, Ayah Bunda. Memang unik sih memiliki anak penyandang autism itu. Dia nunjuk saja harus kita ajarin. Kita ajarin bagaimana cara menunjuk sesuatu yang jauh. Itu kita ajarin. Dia melakukan kontak mata, itu kita ajarin. Pokoknya apa ya, segala sesuatu itu harus kita ajarkan gitu. Asik gitu kan. Karena kalau anak normal mungkin mendapatkan itu semua dari hasil berinteraksi dan berkawan ya. Anak penyandang autism kita kan kita ketahui interaksi sosialnya itu agak kurang ya. Jadi dia tidak bisa menimba ilmu di sana. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Cukup. Ayah gadian. Ayah ngapa? Ayah hitung. Iya, ayah hitung. Oke, boleh yang itu. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Oke, sebelas ini sampai 20, ayo. Ya. Oke. Yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh iya sayang, sayang, iya, iya, iya. Yang mana? Turun dulu. Hop, hop. Hop. Ini kepalanya. Oh, kepalanya. Artinya kepalanya kenapa? Kejedut. Iya, adek turunnya lambat-lambat dong. Kepalanya kejedut, iya. Oh, di situ. Terusin, ayo terusin, oke. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yuk, udah. Udah 20, unduk.
uniknya Uwais di situ ayah bunda, dia tadi terbentur ya, tapi dia tetap ingin bergantung meneruskan hitungan, menyelesaikan tugas gitu. Padahal tadi dia sempat terbentur ya seperti itu. Dia tadi 17 terus itu kejedot di sini ya. Kiri, kanan, kiri dong. Kiri, kanan, mantap. Langsung, nah mantap. Langsung lagi, ke atas lagi. Oke, turunnya lewat sini, turunnya lewat samping sini, cepat. Ya. Yo. Ya. Ya, turunnya lewat sini. Nah, mantap. Kiri kanan dong, turunnya dong, kiri kanan dong. Kiri kanan. Nah, iya. Kiri lagi.